Ri, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hujan di luar. Ya udah tidur aja, susah banget. Bosan lari tidur terus. Permisi. Ari, Arya, Putra. Sepi banget rumahnya. Pas banget nih, hujan-hujan, sepi. Ri, kamu denger gak? Kayak ada yang manggil. Siapa kesini hujan-hujan? Lihat Ri, nanti maling tuh. Diambil TV-mu. Permainan yang menyeramkan. Siapa sih? Oh no! Biar! Kamu lagi ngapain? Ini Ri, permainan ritual hantu. Apa? Main ritual hantu di sini? Tempat lain dong, ini kan rumahku. Udah terlanjur, Ri. Ada apa sih itu ribut-ribut? Ri! Mati lampu ya? Banyak ada lilin. Ini si Bian, main ritual berhantu. Seru dong. Seru apanya? Serem. Ayo Bian, kita main. Ayo Samudra. Kita bertiga, gak boleh main ganjil. Aku ikut. Oke. Masa main hantu di rumahku? Di luar yuk. Gak bisa Ri, lilinnya udah telanjur di sini. Jadi kita main di sini. Taruh tangan kalian di atas lilin. Lilin siapa yang duluan mati akan dicari hantu di dalam HP itu. Oh, kok gitu sih permainannya? Jangan ada yang ngomong, termati lilinnya. Semuanya diam. Suara apa itu tadi? Hah? Hantu di HP-nya kemana? Oh no! Bian. Biarin aja, Ri. Ntar kalau dibuka pintunya, hantunya ikut masuk. Arya, buka pintunya, Arya. Sebetulnya masih di dalam. Waduh, Sebetulnya nggak ada, Ri. Kayaknya dia diculik hantu. Yaudah, tutup lagi. Biar hantunya nggak keluar. Iya, Ri. Aduh. Ini semua gara-gara Bian. Masa dia main hantu di rumahku? Ini gara-gara Saputra, Ri. Masa lilitnya semuanya dimatiin? Ini gara-gara Arya. Masa aku ditinggal di kamar? Ini semua gara-gara kamu, Ri. Kamu aja diajak main gituan. Ngapain pada saling salahin sih? Sekarang kita pikirkan gimana caranya menghilangkan hantu itu. Kita pakai alat pengusir hantu, Ri. Betul kamu, Saputra. Ayo! Di mana senjatanya, Ri? Di atas lemari. Aduh, kenapa tiba-tiba mati lampu? Jangan. Arya! Kenapa? Itu tanganmu. Oh iya. Ini senjatanya. Ayo Ri, sekarang kita buru hantunya. Oke. Ayo. Tadi di sini hantu itu.
Nah, kalau sekarang. Waduh, kok dia hilang? Udah masuk botol ya, Rik? Dia kabur. Ya. Sini bawa, Rik. Gimana caranya make, Rik? Jangan biarin ke sini dong. Ini ya, Rik? Jangan! Bian? Ups, kita lihat di botol. Oke. Waduh. Woi, kenapa aku di dalam botol sih? Ini semua gara-gara Arya. Tolongin aku dong, aku gak mau lama-lama di sini. Gimana caranya nolongin? Waduh, tembak Arya. Oke. Yeah. Kena. Berarti dia masuk dalam botol. Kok bisa ada hantu sih di sini? Woi, tolongin aku. Waduh, biar satu botol semantu itu. Aduh, aku satu botol lagi sama hantu. Tolong dong. Waduh, kasihan Biandri, dia ketakutan. Aku harus tolongin Bian. Jangan! Untung aku selamat. Awas Bian! Kamu udah gak bisa ganggu kita lagi. Sekarang kita apain nih? Kita harus kembalikan lagi dia ke lilin itu. Ayo, tangan di atas lilin. Hantu, pergilah. Pergilah. Kita selamat. Kita gak akan dikejar hantu itu lagi. Udah, jangan main gituan lagi. Pulang sana. Semuanya bubar. Awas, Rik. Kamu sendiri dicari hantu. Iya juga ya. Aduh, capek banget sih. Abis berburu hantu tadi di rumah, semua gara-gara Bian. Tidur ah. Oke. Siapa lagi tuh? Siapa yang hidupin lilin? Perasaan lilinnya udah mati semua nih tadi. Ngapain hidup lagi? Kok hidup lagi? Serem juga ya. Saputra, Arya, sini. Rumahku jadi serem nih.